sampah. Kadang-kadang aku rasa macam sampah. Satu daripada berlambak sampah kat dunia ni. Manusia yang orang anggap macam sampah. Hey Azan, aku nak tanya sikit pasal... Benda ni lagi. Aku dah terang kat kau berapa kali? Tiga kali aku terangkan. Tak, yelah. Tapi kau terangkan tadi macam advance terus tau. So aku tak faham sangat. Apa yang advance sangat? Aku terang satu-satu, kau tahu tak? Kau budak law ketak ni. Actor serius. Takkan tak tahu benda paling basic. Sikit-sikit tu boleh lah tapi... Weh, benda tu senang sangat-sangat, kau tahu. Budak bahasa sini lah, kau tanya budak bahasa, kau tanya dia. Itu macam ABC untuk diorang. Betapa senang ni benda tu. Apa aku tak faham? Kenapa lembab sangat? Malas. Aku nak jadi macam bangsa kau tu. Ha? Yang Melayu, hebat sangat tu. Kerja apa? Merempit. Apa lagi? Pusat serenti? Melayu? Menganggur kat rumah? Alah, tapi bukan semua. Eh, aku buka berita sekarang. Pagi, petang, siang, malam. Nama yang keluar semua Melayu. Melayu, Melayu, Melayu. Ada kau nampak bangsa lain buat? Melayu buat apa je? Kadang-kadang aku kecewa dengan sikap orang Melayu . Ya. Yeah. Tahu cakap tapi tak buat apa-apa. Lantang kritik sana, kritik sini. Tapi tak nak bersatu. Bersatu untuk bantu manusia yang dianggap macam sampah. Kenapa orang Melayu tak nak bersatu? Manusia takkan berjaya kalau manusia tak bersatu dan terus anggap bangsa sendiri macam sampah. Kalau tengok sikap orang Melayu ni, memang aku tak puas hati. Lagi-lagi yang pelekeh karya seni orang Melayu ni. Teater, filem. Padahal kalau semua orang Melayu support, bersatu, confirm boleh maju. Tapi kalau aku pun tak puas hati dengan bangsa aku sendiri, anggap dia orang macam sampah, 2x5 je aku ni.
Orang Melayu takkan maju kalau anggap bangsa sendiri macam sampah. Tapi kalau semua bersatu, kutip bangsa sendiri yang terbiar, yang terhina, aku yakin boleh maju.